Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini sekarang masih halaman 76. Masih halaman 76. 789 baris 9 dari bawah, baris ke-9 dari bawah, halaman 76 baris ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqati'ur rahmi, pemutus silaturahmi itu mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Penjelasannya kemarin yaitu pemutus silaturahmi itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala fi nasil kitabi, di dalam nas kitab Al-Qur'an, di dalam redaksi Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi hilangkan kebencian lalu kita silaturahmi. Ada orang yang memutuskan silaturahmi, yang penting bukan kita. Nah, gitu dulu. Jadi kalau ada orang yang benci kita, kita jangan ikut-ikutan benci, lalu kita tetap bersilaturahmi. Maka insya Allah kita orang yang akan selamat, hadirin sekalian. Jadi yang penting kita jangan memutuskan silaturahmi, meskipun dicuekin, meskipun dia ngomong yang gak enak, meskipun dia menghibah kita, yang penting kita tetap menjalankan silaturahmi. Kita tetap kunjungi, kita tetap senyum, lalu kita pulang lagi deh. Nah, maka insya Allah kita bukan termasuk pemutus silaturahmi. Wa qad qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ali bin Husain sungguh telah berkata, radhiyallahu anhu berkata, yusi mewasiatkan, maksudnya mewasiatkan, menasihati ba'du banihi, anak-anaknya, sebagian anak-anaknya. Jadi Ali bin Husain menasihati anak-anaknya. Apa nasihat Ali bin Husain kepada anak-anaknya? Iyyaka wasuhbata qati'ir rahmi. Hati-hatilah, jangan sampai berteman dengan pemutus silaturahmi. Jadi bukan hanya
janganlah pemutus silaturahmi, jangan, tetapi janganlah kamu berteman dengan pemutus silaturahmi. Jadi pesannya itu lebih jauh lagi, jangan sampai berteman dengan pemutus silaturahmi. Fa ini karena sesungguhnya aku wajad tuhu menemukan pemutus silaturahmi itu mal'unan dilaknat fi salasati mawadhi'a di dalam tiga tempat min kitabillahi di dalam kitabnya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi pemutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah di dalam tiga tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat yang kemarin walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yus wa yakhshawna rabbahum, itu ayat pertama. Ayat kedua walladzina yaquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang paling akhir fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Jadi ada tiga tempat di mana Allah melaknat pemutus silaturahmi. Berarti sangat bahaya pemutus silaturahmi. Bahkan Ali bin Husain, jangan kamu berteman kepada pemutus silaturahmi. Nah, kalau kita mah berteman, berteman aja. Tapi kalau bisa, jangan, itu juga boleh. Jangan, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai kita orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Intaha, selesai perkataan Ali bin Husain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi." Maka bersilaturahmilah. Jadi silaturahmi itu sangat penting sampai dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia silaturahmi. Orang yang enggak silaturahmi barangkali tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Ada sedikit tidak enak kepada saudara, tetap kita kunjungi. Ada sedikit tidak enak kepada teman, tetap kita kunjungi, kita tetap senyum meskipun meskipun hatinya itu tidak enak, tetapi memutuskan silaturahmi itu jangan kita lakukan karena sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini lanjutan hadis, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Jadi muliakanlah tamu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kita memuliakan tamu. Ada tamu kita hormati. Kalaupun orangnya enggak ada, yang dicari enggak ada, kita tetap senyum, kita tetap ramah. Jadi kita tetap memuliakan tamu. Tamu itu bukan menyusahkan kita, tetapi malah menyebabkan kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah memuliakan tamu karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya dua, berkata yang baik atau diam, bukan bicara yang enggak baik. Nah, bicara yang enggak baik kita jauhi. Kita enggak bisa bicara yang baik. Pilihan berikutnya diam, hadirin sekalian. Nah, kalau sekarang berkata itu tidak hanya melalui mulut, tetapi tulisan di chat WA, tulisan di media sosial, di Facebook, itu juga bagian dari bicara yang baik atau diam, hadirin sekalian. Komen-komen yang kita lakukan itu hendaklah yang baik-baik, hadirin sekalian. Jadi itu adalah menunjukkan hati kita. Jadi ucapan menunjukkan hati kita. Orang yang hatinya kotor, ucapannya kotor. Orang yang hatinya bersih, insya Allah ucapannya bersih. Nah, tulisan-tulisan itu wakil daripada ucapan-ucapan, hadirin sekalian. Jadi yang tidak boleh kita ucapkan, tidak boleh juga kita tulis, hadirin sekalian. Tidak boleh juga kita sebarluaskan. Jadi
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang tersebut akan berkata hanya yang baik-baik, atau kalau tidak bisa, dia diam. Hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyumiddalahu fi umrihi, Allah panjangkan umurnya. Nah, kita senang umur kita dipanjangkan oleh Allah. Wa yuwassi'alahu fi rizqihi, Allah luaskan rezekinya. Kita senang rezeki kita diluaskan, dimudahkan oleh Allah. Wa yudfa'anhu maytatassu, Allah cegah dari meninggal dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan buruk. Nah, maka kuncinya adalah falyattaqillaha, bertakwalah kepada Allah, wal yasil rahimah, dan sambunglah silaturahmi. Nah, ini keinginan kita semua. Kita ingin dipanjangkan umurnya. Kita ingin panjang umur, rezekinya melimpah. Kalau panjang umur, umur rezekinya seret, susah, melarat, tentu mendingan mati ya. Jadi mendingan kita panjang umur dan rizkinya mudah, diluaskan rizkinya, kemudian dicegah oleh Allah dari mati yang tidak menyenangkan, lebih dari su'ul khotimah, lebih dari su'ul khotimah, mati tabrakan, itu kan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi maitatasu lebih dari sekedar su'ul khotimah, tapi mati yang tidak menyenangkan, misalkan kesambar geledek, nah itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabrakan, kecelakaan. Nah, maka pesan Allah, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Di samping itu juga memiliki pengertian dijauhkan dari mati su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah dan juga mati-mati yang tidak menyenangkan. Nah, itu dijauhkan oleh Allah. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah dan sambung silaturahmi. Jadi silaturahmi tetap kita sambung. Dianya benci sama kita, urusan kita, sambung silaturahmi. Mau benci mau enggak, itu urusan dia. Urusan saya adalah bersilaturahmi, selesai. Maka kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla maha agung dan maha tinggi berfirman, anallah, saya adalah Allah, anar rahman, saya adalah ar-rahman, yang maha pengasih, saya adalah Allah, saya adalah ar-rahman, saya adalah yang maha pengasih, khalaqtu, saya menciptakan, ar-rahimah, rahim, maksudnya kasih sayang, wa syafaqtu, dan saya ambil, laha, ar-rahim itu, isman, menjadi nama, min ismi, dari namaku, sebagian namaku adalah terambil dari kata rahim, yaitu kata ar-rahman, ar-rahim. Nah, itu terambil dari kata silaturahim, silaturahmi itu satu akar kata, yaitu penyayang, menyayangi, menyambung kasih sayang, menyambung hubungan kerabat. Nah, rahim, rahmi terambil dari kata nama Allah yang maha rahim. Faman wasolaha, barang siapa yang menyambungnya, menyambung silaturahmi, wasoltuhu, saya akan menyambung kepada orang tersebut. Orang mendapatkan hubungan baik dari Allah, pasti bahagia, pasti rezeki terpenuhi, pasti tercukupi. Orang kenal sama gubernur aja kadang-kadang dapat fasilitas banyak, apalagi Allah menyambung hubungan kepada seseorang, pasti sangat fasilitas-fasilitas khusus diberikan kepada kita. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutusnya, memutus silaturahmi, qata'tuhu, saya akan memutus hubungan dengan orang tersebut, na'udzubillah min dzalik, artinya putus dari rahmatnya Allah, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Kita sampai bawah. Wa qala alaihi salam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un,
tidak masuk surga, qati'un pemutus. Maksudnya qati'un ai, yaitu qati'ur rahmi, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Jadi ditegaskan oleh Rasul, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahmi. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi yang sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rahmata, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzalu, tidak turun, ala qaumin, kepada kaum, fihim, yang di dalam kaum itu ada qati'ur rahimin, pemutus silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi besarnya murka Allah sampai suatu kaum tidak dirahmati oleh Allah lantaran ada pemutus silaturahmi. Hadirin sekalian, berarti pemutus silaturahmi itu saking sangat dibenci oleh Allah sampai kaum yang ada di dalamnya pun tidak ikut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjadi orang yang senang bersilaturahmi. Jangan sampai memutuskan hubungan. Kalau ada kebencian, kita hilangkan. Kalau orang lain benci, itu urusan orang. Yang terpenting kita tetap bersilaturahmi, insya Allah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang gemar bersilaturahmi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.